Okay, so aku kena duduk dekat sini, 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 sini. Okay, sini, sini, sini. Okay. Okay. Yo, what up guys, welcome back to my channel. Nama aku Bal. If korang belum lagi subscribe, make sure korang dah tekan butang subscribe. And jangan lupa tekan butang loceng so that korang takkan miss apa-apa update untuk video yang akan datang. Okay, so straight to the point, kita akan unbox kita punya monitor baru. Cakap lagi yang kau mahu. Cakap lagi yang kau mahu. Cakap lagi yang kau mahu. Okay, so aku dah dapat monitor ni daripada Acer, which is aku tak buka apa pun lagi sebab aku nak korang nampak yang diorang ada bagi satu wish. Aku tak tahu korang nampak ke tak, but yeah, korang boleh baca sendiri. Dia ada wish. Kalau korang nak baca, korang boleh pause, tapi aku akan tolong baca untuk korang. Dia cakap, thank you so much Mr. Iqbal for creating a lot of inspiring videos. Please keep your momentum and never give up in anything that you are going to do in life. All the best for your YouTube channel. Truthfully, Acer. So Acer, thank you so much. Video ni akan jadi singkat sebab kita just nak unbox and maybe aku akan pasang sekejap untuk kira macam preview dia punya, dia punya apa cakap, rupa fizikal dia macam mana bila dah on tu kan. And then aku akan buat lagi satu video asing untuk review dia. Maybe aku akan buat like lepas seminggu aku guna and baru aku review lah. Dia punya packaging memang puas hati. Hantar pula pakai JNT. So memang laju lah, laju and safe. Memang secure gila. Okay, ni dia punya kertas. Besar ni ha, A4 kau. Dia bagi A4 tu punya size. Okay, aku akan simpan lah. Selalunya kalau yang ada wish ni aku akan simpan. Even walaupun dia just print macam ni je, aku akan tetap simpan. Okay, so kita ada, oh apa ni? Oh, okay. Oh, kita ada HDMI cable. Maybe dia bagi, bagi free lah kot sebab dah kat luar daripada dia punya kotak ni. Okay, so macam yang korang dah nampak dekat title, aku akan unbox benda ni, which is monitor. Dia punya brand adalah Acer. Dia punya model kira macam Team Nitro. Kat sini dia tulis Nitro VGO Series. Dia adalah gaming monitor. Dia tak silap aku, monitor ni dia punya size tu, size screen dia tu 21.5 inch. And dia Full HD. Also dia IPS panel. Untuk yang tak tahu lagi, IPS panel dia lagi baik sebab dia punya color accuracy tu akan lagi accurate. Dia lagi tepat dia punya color tu berbanding dengan TN panel ataupun VA panel. Untuk yang tak tahu lagi pasal panel untuk monitor, dia ada 3 jenis panel. Satu TN, satu lagi VA, satu lagi IPS. Yang ni IPS. IPS ni ramai orang suka sebab dia punya color tu lagi accurate, lagi tepat dia punya color tu. In case kalau korang nak buat editing ke, untuk tak kisahlah fotografi ataupun videografi, dia punya color memang akan tepat, lagi tepat daripada VA dengan TN punya panel. Okay, so kita akan buka. Okay, so I believe that kita kena buka secara macam ni. Tarik. Sheesh. Okay, dia ada manual book yang memang kita takkan baca pun. Kita ada dia punya power cable, power supply dia. Kita ada dia punya apa ni? Oh, display port dia. Display punya wire. And kita ada dia punya batang dia. And then kita ada dia punya tapak. Tapak dia nice though. Tapak dia jenis yang macam 3 segi. Dia tak macam tapak monitor yang biasa. Dia dia betul-betul nak menunjukkan dia punya nitro tu. Okay, aku tak tahu dia fokus ke tak. Harap-harapnya fokus lah. Okay, dia punya nak menunjukkan dia punya nitro tu. Sama macam apa tu, brand laptop Acer Nitro kan. Sampai dia punya tapak pun warna merah, merah hitam. Dia punya theme dia, dia punya tema tu. Nice, nice. Okay, so masih kita tunggu-tunggu the monitor itself. Wow, style. Apa? Wush. Okay, dia ada, dia still ada dia punya stiker lagi. Dia ada dua HDMI port, satu VGA.
dan satu dia punya power tu lah, power port tu. Dia dapat button, satu button ni aku tak tahu lagi, nanti kita akan tengok balik. Wow, dia jenis style bezel-less, tak ada bezel. So means that korang takkan nampak sangat lah dia punya apa tu, bezel tepi-tepi ni kan. So korang rasa macam betul-betul korang nak edit tu memang ada mood gila lah. Okay, so kita akan terus pasang. Jom kita pasang. Okay guys, so aku dah siap set up monitor ni. So kita akan buka mana-mana scene, a part of film untuk kita previewkan dia punya quality. Okay, kita akan buka Men in Black International 2019 punya film. Always like a son to him. Alright guys, so kita dah settle test kita punya monitor. Okay, so apa yang aku nak cakap adalah memang aku puas hati sangat-sangat. And thanks again to Acer for making this happen. So, without further ado, I see you guys in the next video. Ciao.